Halo teman-teman, selamat datang di blog kami, Bayu Clara Family. Jadi pasti banyak yang nanya, kemana setengah bulenya? Atau kenapa ganti namanya? Sebenarnya dari kemarin kami gak ada rencana untuk buat videonya, untuk jelasin, tapi karena banyak yang nanya, akhirnya saya yang bilang ke Bayu, aku pengen jelasin ke mereka. Oke, pertama, setengah bulenya masih sama, masih kita. Tapi karena sekarang kami sudah jadi keluarga, sudah enggak Bayu dan Clara sendiri, jadi mau enggak mau kita harus beradaptasi video-video kami ke lebih stylenya keluarga. Kenapa? Karena sama Lulu kita akan bikin banyak video yang sama. Kita akan pergi ke tempat kayak pantai, sungai. Kita akan pergi ke tempat yang sama dulu. Tapi sekarang kita harus hati-hati. Mungkinnya enggak kita bisa metal kayak dulunya Bayu Clara yang pergi ke pantainya jam berapa aja. Sekarang kita mau enggak mau harus ngikutin anak kami yang namanya Lulu. Oke, satu lagi. Banyak yang komen di bawah di komentarnya panggil Bayu Agus. Banyak banget yang panggil Bayu Agus. Atau banyak yang panggil saya Carla. Banyak yang panggil kalau enggak Carla, kalau enggak Carla panggil Viola. Kemarin juga ada yang bilang apa namanya? Bukan Bayu tapi Wayu, Wayu. Kang Wayu, Kang Wayu apa kabar? Jadi kami ya itu jelas ya, banyak komen yang ada kayak gini. Jadi akhirnya kita bilang kenapa enggak kita pakai nama-nama kita di judul channel kami juga. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, mungkin lebih ingat, lebih gampang diingat kalau kita tulis Bayu Clara Family daripada setengah bule. Karena banyak yang kenapa setengah bulenya, istrinya bule 100%, Bayunya orang Indonesia Cimahi full. Jadi yang setengah bulenya sekarang mungkinnya Lulu karena dia benar-benar setengah. Tapi kami juga mencinta Eropa, kami mencinta Indonesia. Jadi kami akhirnya memutuskan untuk ya udah nggak usah selalu pakai kata bule terus. Karena kenapa? Setiap akhirnya setiap keluarga sama akhirnya setiap orang punya style atau gaya masing-masing. Kadang-kadang wih, ini lightnya bagus banget sayang. Kadang setiap orang, setiap keluarga, setiap individu punya cara masing-masing untuk jalanin hidup. Kadang-kadang kami lebih suka Eropa untuk misalkan orang di sini bersih, nggak buang sampah sembarangan. Terus kadang-kadang kita ambil contoh dari hidup kami di sini di Eropa. Kadang-kadang kami senang banget lakukan aktivitas di sini. Kami senang bisa lihat dan liatin kamu bagaimana budayanya berbeda antara Indonesia sama Eropa khusus Spanyol di mana kita tinggal. Tapi akhirnya bukan selalu yang semuanya yang bule lakukan nggak lebih bagus atau nggak semua yang orang Indonesia lakukan lebih bagus. Kami dari awal Bayu dan Clara. Aku sedang di sini ngobrolnya. Dari awal Bayu dan Clara selalu transparan. Dari awal Bayu dan Clara selalu jujur. Dan apa yang kita suka dari Eropa kita bilang. Apa yang kita kurang suka dari sini kita bilang. Dan kebaliknya. Kenapa itu sayang? Jadi ini ngomongan serius tapi bukan serius-serius amat. Ini cuma untuk jelasin kenapa kami ganti nama dari setengah bule ke Bayu dan Clara Family. Nih, si cakep. Halo teman-teman. Lihat Lulu juga dong. Lihat ya, Lulu juga dong. Ini suami Bayu untuk yang baru kenal sama kami. Dan ini Lulu anak kami. Kan tadinya ngobrolnya selfie, lihat kesininya. Oke, saya lanjut sedikit. Tadi aku jelasin itu karena nama lebih gampang diingat karena pernah dipanggil banyak nama yang berbeda. Sama gini, kita juga mikir
nanti mungkin beberapa tahun kedepannya mungkin Lulu nggak sendiri, mungkin punya adik atau kalau kita punya satu anak lagi itu kita belum tahu dan belum bisa kita rencanain itu nanti tergantung. Tapi kalau nanti Lulu punya adik, jadi ini akan keluarga lebih besar lagi. Jadi kami berpikir kalau kita pakai katanya family itu lebih akurat cara mendeskripsi tentang apa channel-channel ini. Kami akan ganti menurut Bayunya kontennya ganti drastis atau enggak? Yang sekarang cuma Bayu Clara Family. Cuma biar enggak bingung aja orang manggil kita Bayu, Agus, Wahyu, Clara, Viola, Linda, siapalah itu Carla. Gimana kalau ada yang nanya misalkan konten tentang pantai, kamu jawabin apa sekarang? Konten pantai-pantai yang udah tahu ya kalian. Ya, kalau misalkan bikin konten pantai, konten pantai seadanya aja, family aja. Family. Itu yang tadi saya bilang, enggak mungkin kita misalkan siang banget kita di pantai lagi panas kepanasan kasihan Lulunya, atau kita akan intinya realitasnya kita berubah sedikitnya karena Luananya datang. Jadi kami harus jalanin gaya hidup lifestyle sesuai dengan keadaannya baru, dan keadaannya baru kita punya anak kecil sekarang, tapi kita masih tetap orang yang sama. Dan kalau kita bisa berubah, semoga berubah untuk yang lebih bagus lagi. Itu aja dari kami. Oke, ini cuma untuk jawab yang nanya-nanya kemarin. Ya. Yes. Oke, Lulu udah ininya. Sekarang udah mulai ikutin kita jalan. Kita lagi jalan-jalan di sini di tempat nih, saya liatin. Di situ kelihatan rumah perumahannya, dan kita di sini di kebun. Untuk yang baru kenal kami lewat video ini, kami tinggal di Spanyol di Barcelona, tapi di daerah kebun, perkebunan. Jadi banyak sore kalau kita keluar, kita akan liatin tempat ini, bagaimana kita tinggal di sini. Dan pasti konten kami selalu untuk informasi. Semoga video-video kami informatif dan bermanfaat untuk yang pengen atau penasaran lihat bagaimana orang Indonesia seperti Bayu awalnya. Dia dari Cimahi dan tinggal di sini di Eropa. Aku turunin ini. Kenapa kita pilih jalur ini ya? Tantangan baru ininya. Oke, kita matiin videonya di sini dan semoga kalian. Hola. Tuh, tetangga kami lagi jalan. Oke, teman-teman, kita mau turun jalannya sekarang. Dadah.